cyberkrisis bangsa, ya, maka kita sokong dan dokonglah. Dan daripada dulu dia punya prinsip misi Islam nombor satu. InsyaAllah kita akan memilih yang tepat, bukan hanya pada pandangan kita, pandangan Al-Quran, pandangan hadis Nabi, pandangan Nabi sendiri dan pandangan agama Islam kita. Sebab setelah kita mati, inilah yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri pemimpin tu ialah beriman, bertakwa, bersih, rasuah haram dan jenayah rasuah. Dia bukan hanya jenayah peribadi, tapi jenayah rasuah ada jenayah kepada seluruh rakyat. So pilih yang bersih, pilih yang stabil, pilih yang kurang mudarat kepada agama, kepada negara. Subhanallah, saya bukan rasis bangsa, ya, saya sebut tentang agama. Sekian pemimpin itu Cina ke India tapi Muslim, maka kita angkatlah, maka kita sokong dan dokonglah. Dan lagi-lagi kalau dia mewakili satu kumpulan pemimpin yang faham agama, yang jelas prinsipnya tentang Islam, dan daripada dulu dia punya prinsip misi Islam nombor satu, maka pilihlah pemimpin di kalangan tersebut. Mudah-mudahan Allah redha kita. Semangat berpolitik tak bawa ke mana, mati begitu saja. Tapi semangat memilih pemimpin yang benar boleh membawa kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin.